Ibu, ayah, Lina kangen banget sama ibu dan ayah. Sudah 3 bulan, ibu dan ayah tidak bersama Lina. Kalau ibu dan ayah tidak jadi pergi liburan, mungkin musibah itu tidak akan terjadi. Kalau musibah itu diingat-ingat. Hah? Mesinnya kenapa ini? Ibu, remnya belum. Hah? Belum? Terus gimana ini? Ya ampun, ayah terus gimana ini? Ngantuk. Ish, ngeri kali videonya. Tapi serulah, candu nontonnya. Ini ada yang lewat deh. Wah, ternyata dari... Akhirnya sampai juga di kosan. Serem banget itu, di belakang ada bayangan hitam melewat. Tunggu deh, di kosan tadi di belakang gue kayak ada yang lewat deh. Lah, ternyata gak ada siapa-siapa toh. Tadi perasaan kayak ada bayangan hitam gitu yang melewat. Tapi gak ada siapa-siapa. Apa cuma perasaanku saja ya? Apa ini efek pusing?
Ya sudah deh, kayaknya aku butuh istirahat. Duh, seru banget lah nonton video horor ini. Mana durasinya pada panjang-panjang. Jadi puas gitu, bisa nemenin hari libur aku. Mumpung gabut, gak ada kerjaan. Ngeri kali mimpi di kuburan itu dia. Kok gue ada di kuburan sih? Ini kuburan siapa? Kok gue bisa ada di kuburan? Gue ada di mana ini? Punten paket. Lah, itu paket aku. Iya, bentar. Lah, itu emang paket aku ya? Perasaan aku gak mesen paket deh. Punten paket. Iya, bentar, ini lagi jalan. Mana coba si mbak-mbak tinggal dateng-dateng. Mbak, ini ada paket. Hah? Paket? Ini paket siapa ya, A? Saya perasaan tidak memesan paket deh. Ini paket atas nama Lina. Alamat rumahnya juga kesini. Gak COD kok, mbak. Ini dari seseorang kayaknya. Katanya sih hadiah. Ini paket isinya apa? Menisararian orang arek ngabuka nage. Takutnya bahaya dalam paketnya. Jadi takut. Oh, tenang aja kok, mbak. Ini sepertinya isinya kacamata deh, mbak. Oh, iya kah? Ya sudah, terima kasih ya, A, sudah mengantarkan paketnya. Iya, mbak. Saya izin pergi dulu ya. Soalnya masih banyak paket yang harus diantarkan di gudang. Iya mas, hati-hati di jalan ya. Iya mbak, saya pamit dulu ya. Iya mas, hati-hati di jalan. Wah, ini yang ngasih hadiah rahasia siapa ya? Apakah crush aku dikasih kacamata? Emang benar ya? Kalau benar sih aku seneng banget. Tapi aku sedikit takut untuk membukanya. Wah, ternyata isinya beneran kacamata. Aku senang banget. Kacamatanya bagus dan lucu sekali. Kira-kira siapa ya yang ngasih kacamata ini? Entahlah, aku pun tak tahu. Coba deh aku lihat di cermin. Wah, kacamata ini benar-benar cocok dengan diriku. Aku terlihat lebih cantik dengan ini, seperti wanita positive vibes. Aku tidak sabar untuk memakainya ke sekolah besok. Aku benar-benar senang dengan paket ini. Siapa ya yang ngasih hadiah ini? Ya udah deh, mending aku nonton video horor lagi. Lah, itu siapa perempuan duduk di depan kosan gue? Apakah tetangga kos? Ya ampun, males banget pergi ke sekolah hari Senin. Mending kayak kemarin diem di rumah sambil nonton video horor. Ya ampun. Yuk, semangat yuk, pergi sekolah yuk, semangat yuk.
Eh, woi, ibu mau datang. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi. Hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah Indonesia ya. Minggu kemarin sudah ibu terangin. Jadi sekarang kita ke soal saja ya. Soalnya hanya sedikit kok, 5 soal saja. Ditulis soal dan jawabannya. Baik, siap, Bu. Duh, ya ampun, mulus banget perut aku. Oh iya ya, apa karena kemarin itu aku makan bakso goreng, terus bakso sama latiau yang super pedes. Duh, kenapa mulusnya pas pelajaran sih? Yaudah deh, mending aku izin ke toilet dulu. Ibu, permisi. Lina izin ke toilet dulu ya. Perut Lina mulus banget nih, Bu. Oh iya, Lin. Sok, mangga. Makasih, Bu. Duh, mulus banget. Pasti pupnya panas nih, kayak kebakar. Duh, nyesel banget makan pedes-pedes. Akhirnya lega juga. Bener kan, pupnya panas kayak kebakar. Nyesel banget makan pedes-pedes. Jadinya aku gak ikut pelajaran. Anjir, itu suara siapa, Cok? Suara siapa, Cok? Ada ngejailin kah? Tolong aku, Kak. Suara siapa, Cok? Siapa kamu? Ada orang kah di luar? Siapa kamu? Kak, kota mau tolongin aku enggak, Kak? Emangnya tertolongin apa ya? Aku sih mau-mau aja tolongin, tapi emangnya mau tolongin apa ya? Duh, itu suara siapa sih? Ada ngejailin apa emang makhluk halus ya? Duh, merinding banget. Aku harus buru-buru ke kelas nih. Ngeri banget soalnya. Cuci tangan dulu lah. Tangan aku bau kok. Tolongin aku kan? Kakak sudah berjanji mau tolongin aku. Kamu butuh bantuan apa dariku? Ayo ikut aku. Tetapi kamu tidak menyakitiku kan? Benar kan? Aku hanya meminta bantuan. Tidak akan menyakiti kamu. Ya sudah deh. Ayo. Ya ampun, aku baru pertama kali lihat hantu yang secara real. Baru pertama kali seumur hidup. Kak.
apa ini? Harus telepon polisi nih. Ya ampun, aku shock banget. Kok aku tiba-tiba berada di sini? Apa aku yang membuka penutup mayat itu? Ranting pohon sama dedaunannya. Kok aku baru sadar sekarang? Kayaknya tadi aku kerasukan deh. Aku harus telepon polisi secepatnya nih. Halo, Pak. Halo, ada yang saya bisa bantu? Jadi gini, Pak. Saya menemukan sebuah bangkai mayat di sekolah saya. Nama sekolahnya Starling High School, Sakura City itu. Mayatnya ditutupi oleh tumpukan daun. Saya sangat terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Bisa tolong datang ke lokasi secepatnya nggak, Pak? Soalnya saya takut banget nih. Oh iya, tentu. Bisa tolong beritahu lokasi tepatnya? Kami akan segera mengirim bantuan ke sana. Baik, Pak. Saya kirim lewat Sherlock ya. Kamu bisa tahu ada mayat di sini? Jadi gini ceritanya. Tadi aku sempat melihat arwah seseorang. Terus dia minta pertolongan gitu ke aku. Terus aku tolongin deh. Terus sama arwah itu dikasih tahu jalannya gitu. Aku juga sempat sadar gak sadar. Saat aku membereskan tumpukan sampah, tiba-tiba ada mayat. Aku jadinya kaget sama takut campur aduk gitu. Ngerti gak sih? Aku gak berani pegang tubuh sang mayat karena takut ada sidik jarinya. Ntar malah aku yang jadi tersangka. Lagian kan serem ya. Aku gak salah tapi ikut-ikutan. Jadi buat tanda buktinya, biasanya di kantongnya tuh ada dompet. Tadi aja ketemu kan, dompet yang berisi KTP gitu. Iya, bener banget. Untung kamu pintar. Pantesan, tadi aku mikir, kok si Lina lama banget di kamar mandinya? Apa dia pupnya keras atau gimana dah? Gak ngerti gua. Kok di belakang aku berasa ada yang manggil ya? Lina, terima kasih ya sudah bantu aku. Kenalin, namaku Farah. Aku tidak akan melupakan kamu karena kamu sudah membantu aku. Sekarang arwahku sudah tenang. Dadah, Lina. Iya, sama-sama, Farah. Senang rasanya bisa membantu kamu. Dadah, Farah. Tenang di sana ya, Farah. Puput, aku mau pulang dulu ya. Udah malam nih, jam 9. Makasih ya udah ngerjain tugas bareng. Aku jadi gak perlu ngerjain lagi di rumah. Iya. Lina, mau dianterin gak pulangnya? Siapa tahu kamu takut di jalan. Oh, gak perlu, aku bisa sendiri kok. Ya sudah, aku pulang dulu ya, Put. Bye-bye, Put. Jumpa lagi esok ya. Bye-bye, Lin. Hati-hati di jalan ya. Gimana ini? Aku pulang sendirian lagi.
Itu siapa di depan? Apa jangan-jangan bapak itu yang nangis? Dia ngapain nangis tengah malam di luar rumah? Coba deh aku samperin, kasihan juga liatnya. Siapa tahu lagi depresi. Halo, kakak kenapa nangis? Malam-malam gini di luar rumah lagi. Mau aku temenin? Ini kakaknya nangis melulu dah. Udah kak, jangan nangis melulu. Emangnya kakak lagi kenapa? Butuh bantuan kah? Halo, aku minta tolong ke kamu boleh gak? Boleh-boleh aja sih. Tapi emangnya mau minta tolong apa? Duh, sumpah deket kakak ini aku merinding terus. Bener ya, kamu mau tolongin aku? Siapa lagi? Kayaknya aku tadi kerasukan arwah lagi deh. Ya sudah, aku telepon polisi. Ngeri banget. Perasaan baru tadi pagi deh. Sekarang udah ada lagi. Halo, Pak. Halo. Ada yang bisa saya bantu? Pak, saya menemukan mayat seseorang di sebuah rumah kosong. Saya baru saja kerasukan arwah lagi. Terus tanpa saya sadari, saya menggali tanah dan menemukan mayat perempuan. Saya sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tenang, Mbak. Saya akan mengirim tim polisi segera ke lokasi tersebut. Tolong berikan alamat lengkap rumah kosong tersebut ya. Baik, Pak. Saya kirim lewat share lokasi di WhatsApp ya. Terima kasih atas laporannya, Mbak. Tim polisi akan segera tiba di lokasi. Saya akan memberitahu Anda. Mohon tetap tenang dan berada di tempat yang aman ya, Mbak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Thank you.
Mbak, mengapa Anda bisa mengetahui mayat tersebut? Jadi gini, Pak. Saya dari rumah teman saya, namanya Puput. Saya habis ngerjain tugas sekolah bareng. Saat saya di perjalanan, tiba-tiba ada sosok makhluk halus yang sedang menangis. Kirain saya itu hanya perempuan biasa yang sedang depresi. Lalu saya dekatin, lalu dia pun meminta pertolongan. Lalu saya pun ingin menolongnya ya. Setelah itu tiba-tiba saya kerasukan makhluk halus tersebut. Lalu tanpa saya sadari, saya diarahkan ke sini. Lalu menggali tanah ini. Setelah digali, tiba-tiba ada mayat. Dan saya pun tersadar, lalu terkejut. Lalu saya pun ketakutan, bingung bagaimana. Lalu saya telepon polisi saja. Baik Mbak Lalu, Mbak Lina, terima kasih atas laporannya. Nanti mayatnya akan diotopsi terlebih dahulu. Oh iya, baik Pak. Is, polisinya nyebelin banget deh. Untung dia ganteng. Aduh, akhir-akhir ini sering terjadi penemuan mayat ya. Tapi penemuan mayatnya ditemukan oleh Lina terus. Apakah Lina punya mata batin? Terus dia sering kesurupan. Apakah dia punya mata batin ya bisa ngelihat hantu? Lina, terima kasih ya sudah bantu aku. Kenalin, namaku Carla. Aku korban tabrak lari. Pengemudinya tidak bertanggung jawab. Aku tidak akan melupakanmu, Lina. Sekarang arwahku sudah tenang. Dadah, Lina. Hah? Carla? Iya, sama-sama, Carla. Senang rasanya membantu kamu. Anak-anak, kerjakan 5 soal ini dulu. Bagi yang sudah, kumpulkan ke ibu. Jangan lihat di Google ya. Ntar HP-nya disita ke ibu 1 minggu. Baik bu, ini cuma buka WA kok bu. Oke, bukan bu. Nyontek. Oke bu. Iya bu, benar. Halo kak, aku sebenarnya udah suka banget sama kakak dari dulu. Kakak mau gak jadi pacar aku? Kakak lagi single kan? Tapi aku udah punya pacar, gimana dong? Lu tau gak si Siva anak kelas 12 itu yang sok kaya? Dia tuh sebenarnya cuma pedagang biasa tau bapaknya. Masa sih? Bapaknya cuma dagang tahu. Dia ngakunya jadi pekerja kantoran ya bapaknya. Wah,
jemput Ade ya, Ade udah pulang nih. Jemput di tempat biasa ya, Pak. Iya, tunggu aja di sono. Bapak ini mau OTW. Jadi gak ke toko ramen yang lagi viral itu? Kelihatannya rame banget yang beli. Terus aku lihat di TikTok, menggoda selera banget. Ayo beli, gas nyobain. Gas lah, mumpung mama aku gak masak hari ini. Jadi kalau aku pulang juga pasti gak ada makanan. Ayo Lin, ikut gak? Ayo ikut. Kalau aku sih ngikut kalian aja. Ya udah, ayo. Cantiknya. Duduknya di sini aja yo. Lagian udah pada penuh. Pas banget nih kita bertiga. Sisa tempat duduk yang ada mejanya cuma satu. Kalau aku duduk mah di mana aja. Yang penting kan makan. Ayo pesen, perut aku udah lapar nih. Eh, yang pesen makanan siapa nih? Aku atau siapa nih? Yang pesen makan aku aja deh. Kalian mau pada makan apa? Ramen satu sama gyoza set meal-nya satu ya. Oke, gak pedes ya. Semua. Berarti ramennya dua sama gyoza set meal-nya satu. Halo Pak, saya mau pesen ramennya dua sama gyoza set meal-nya satu. Gak pedes semua ya Pak? Oh iya, baik Neng. Ditunggu sebentar ya. Baik Pak, ditunggu ya Pak. Kacamata gue kemana? Ada yang lihat gak? Kacamata gue kemana ya? Gue baru sadar gak pakai kacamata.
Ya mana saya tahu. Coba cari dulu. Oh, ini ada ternyata. Sehehe. Gajah dah, jelema iya mah kebiasaan. Hah, tempat macam apa ini? Ternyata di balik keramaian toko ini bukan karena viral, tapi karena penglaris. Saat aku pakai kacamata, tiba-tiba aneh. Saat aku melepas kacamata, tiba-tiba kacamata pada menghilang. Apa kacamataku melihat setan dan arwah ya? Tempat ini mengerikan sekali. Sih, ini makanannya belum habis. Udah, ayo nurut aja sama aku. Ntar aku beliin lagi deh. Pokoknya sekarang pulang dulu. Bener ya? Ya udah, ayo pulang dulu, Cin. Eh, mampir ke Yumart dulu yuk. Ya udah, ayo gas. Oh iya, aku baru ingat. Aku mau beli snack dulu buat streaming drakor. Kenapa ngajak kita pulang tadi? Ntar gue ceritainnya di Yumart aja. Di sini belum aman. Oke. Eh, aku mau cerita tentang resto tadi. Ayo buruan cerita. Udah lumutan nih, aku nungguin. Jadi gini ceritanya. Jadi saat aku makan, aku tiba-tiba melihat sosok-sosok menyeramkan yang sedang menumpahkan air liur. Aku langsung panik dan mengajak kalian pulang. Sebenarnya bukan ngajak kalian pulang, tapi keluar dari resto tersebut. Aku merasa tidak aman di toko tersebut. Buset, serem banget ya. Emangnya kamu yakin itu karena penglaris? Iya, aku yakin banget. Aku menduga begitu karena tiba-tiba muncul begitu banyak sosok menyeramkan saat aku makan setengah dari makanan tersebut. Rasanya seperti ada energi negatif di tempat itu. Serem banget, Jir. Tapi untungnya kita cepat-cepat pergi dari tempat itu. Jadi, kenapa kamu mau cerita di Yumart? Karena di Yumart lebih aman dan deket aja sih. Aku takut ada hal-hal aneh terjadi jika cerita di tempat yang belum aman. Ah, pantas aja kamu ngajak pulang tadi. Ternyata ngajak pergi dari tempat itu. Tapi sekarang udah aman kan? Jadi begitu kita keluar dari resto, aku merasa ada yang memperhatikan kita.
Rasanya seperti ada sosok yang terus memperhatikan kita dari kejauhan gitu. Makanya aku baru berani cerita di Umar. Ngeri banget, Jir. Terus-terus. Ya, kita berusaha cepat-cepat pergi dari situ dan mencari tempat yang lebih aman. Makanya aku ajak kalian pulang dulu, alias ke Yumart. Untung aja kita aman. Tapi kamu yakin itu benar? Jadi kamu ngeraguin aku? Enggak, bukan gitu maksudnya. Kalian udah beres belum belanjanya? Udah, ayo kita bayar ke kasir. Makasih ya mbak. Iya, sama-sama kak. Aku pulang duluan ya. Rumah aku deket dari sini. Oh iya Lin, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan ya Lin. Iya, bye-bye friend. Ih anjir ada pocong. Lin jangan lihat. Jangan diliatin. Please, ayo buruan. Aduh, capek banget jalan cepet. Pakai ada pocong segala lagi. Ganggu banget. Akhirnya sampai juga di rumah. Duh, capek banget hari ini. Oh iya, itu hordeng belum pada ditutupin lagi. Mana udah malam, tutupin dulu lah. Nah, gini kan enak. Masa malam-malam hordeng kebuka sih? Kan gak masuk akal. Duh, yaudah deh, aku ke kamar. Mau tidur, capek banget. Jatuh ke jurang segala sih. Duh, jadi kaget. Ibu, ayah. Nak, kamu hebat sekali. Bisa menolong arwah-arwah yang lainnya hanya menggunakan kacamata itu. Banyak arwah-arwah lainnya yang tertolong sama kamu. Ibu dan ayah bangga sama kamu, nak. Ibu, ayah, Lina kangen sama ibu dan ayah. Nak, jaga baik-baik ya kacamatanya. Itu warisan dari kakek. Kamu jaga kesehatan ya. Ibu dan ayah gak bisa lama-lama di sini. Dadah putriku yang pintar. Ibu, ayah, jangan tinggalin Lina sendirian. Rasa kangenku sedikit terobati.